penggiat industri kreatif dan animasi Malaysia yang terdiri daripada artis Rocket Fuel. Apa lagi ini namanya ini? Superhero baru Malaysia sih. Drama kelas tak. Saya di atas ini udah muntah sih. Udah pingsan gua. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Oke cuy, kita akan melanjutkan lagi ya video yang mana kita akan mereaksi gitu ya, mereaksi persembahan atau melihat kontijen-kontijen ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi cuy ya, karena durasi panjang banget, takutnya memori kamera ini nggak cukup gitu ya, jadi langsung aja cuy ya. Oke, langsung aja 3, 2, 1. Seterusnya ialah kontijen komuniti Malaysia Madani. Yang benar ya, disarankan oleh Kementerian Perpaduan Negara menghampiri pentas kenamaan ialah kontijen komuniti Malaysia Madani yang terdiri daripada 779 orang masyarakat Malaysia Madani merangkumi masyarakat Melayu, Cina, India, Inilah warna-warni itu cuy. Etnik orang asli, etnik, ya. Bapa Nyonya, Ceti, Siam dan lain-lain diketuai oleh Yang Berusaha Tuan Muhammad Sobri bin Madaud, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara. Ia buat jugong kali dalam sejarah perarakan dan perbarisan Hari Kebangsaan. Kontinjen ini merupakan kontinjen terbesar, membabitkan ke semua peserta perpaduan. Kalau di Indonesia Tionghoa ini cuy. Kalau di Malaysia mungkin beda namanya cuy ya. Dan adat resam masyarakat Malaysia. Keunikan kontinjen ditonjolkan melalui penggunaan props dan persembahan khas sebagai simbolik perpaduan masyarakat Malaysia. Betul-betul. Antaranya simbolis kumpulan jidor dan perpaduan. Tetuang, kumpulan kompang, tarian naga dan singa, cikir. Tarian naga kalau di Malaysia bilang ya. Dan urumi, tarian merak serta perarakan kuda dan pahlawan baja. Seterusnya ialah kontijen baju-baju adat merupakan perpaduan masyarakat dengan semangat jati diri dan nah ini India cuy, India yang di belakang itu. Ini Malaysia yang diterjemahkan oleh setiap komuniti. India Tamil ya. Penuh warna-warni kontijen ini. Ya, persis peribahasa serumpun bak serai sesusun bak sirih kepelbagaian kaum kekuatan Malaysia. Ya, seperti kata-kata Perdana Menteri apabila mengupas berkenaan perpaduan negara. Tidak dapat disangkal perpaduan tiang kemakmuran, maka setiap ideologi dan matlamat perlu diadun. Ini kuda pintar ini cuy. Dan warisan kemajmukan. Oh, daya ini cuy. Kita dapat saksikan Borneo. Perdana Menteri dari dulunya kini menekankan keperluan meneliti faktor asas, meliputi sejarah dan mengukuhkan integrasi nasional dalam kalangan rakyat. Baju adat. Inilah kepelbagaian di Malaysia yang perlu diraikan oleh setiap warga negaranya. Kontijen yang menyusul adalah kontijen kembara merdeka Jalur Gemilang. Apa ini? Diketuai oleh Yang Berusaha Encik Naim Fahmi bin Ahmad Tajuddin, pengarah kanan pengurusan Jabatan Penerangan Malaysia. Melibatkan penyertaan rakan kerjasama strategik Kelab Permotoran Suzuki V-Storm Owner Club Malaysia di bawah kelolaan Suzuki Malaysia yang menjayakan misi jelajah konvoi kembara merdeka Jalur Gemilang 2024. Ya, turut serta ialah motor-motor Rapid Transit ART yang beroperasi dalam tempoh percubaan
di bawah seliaan Kementerian Pengangkutan Malaysia dan Perbadanan Putrajaya. Kenderaan tiga gerabah ini menggunakan kuasa elektrik sepenuhnya. Kontingen ini turut disertai 100 orang komuniti Putrajaya. Elektrik ini cuy. Ini kayaknya tahun lalu nggak ada itu ya? Atau saya nggak lihat ya? Ini apalagi ini? Seterusnya ialah kontingen gabungan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan kontingen PLC dan GLIC. Mendahului kontingen ialah Permodalan Nasional Berhad dengan kekuatan anggota 110 orang diketuai oleh Encik Helmi Ali dan turut memaparkan maskot Anu Pija, Angah dan Aji, maskot Kucing Besar. Selesa ya bajunya cuy. Kostumnya tu selesa dengan bendera. Hijau. Kontingen Petronas yang membariskan 107 warga kerja dengan tekad untuk terus memacu kemajuan. Wah, ini Petronas. Kontingen Petronas mendunia ini diketuai oleh Ketua Keselamatan Kumpulannya Muhammad Nur bin Ahmad. Kontingen perusahaan otomobil kedua sendirian Berhad yang itu Rodua diketuai oleh Encik Muhammad Azam bin Ismail, pegawai operasi keselamatan kumpulan Rodua dengan penyertaan. Apa ini? Masih. Kontingen seterusnya ialah kontingen gabungan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC terdiri daripada Khazanah Nasional Berhad, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Apa ini? Kontingen apa ini? Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Oh, Lembaga Tabung. Wang Persaraan. Juga Lembaga Tabung Haji. Inilah kontingen gabungan syarikat berkaitan kerajaan yang turut mewarnai perkembangan ekonomi negara. Dua Farma Biotech Berhad, MNRB Holdings Berhad, Sapura Energy Berhad, SP Setia Berhad dan ST Gatri Berhad. Lebar banget di jalan cuy. Pro 2. Kini berada di hadapan pentas kenamaan ialah kontingen perusahaan otomobil kedua sendirian Berhad atau Pro 2 yang diketuai oleh Encik Muhammad Azam bin Ismail, pegawai operasi keselamatan kumpulan Pro 2 dengan penyertaan 100 orang dan 6 unit kenderaan Pro 2. Oh, unitnya di bawah juga ni. Wah, ini Arus, dia. Alsa, Ativa, Beza, Aiki dan Asia. Kalau di Indonesia itu ini cuy, Toyota itu. Biru, kuning dan jingga. Inilah kontingen Tenaga Nasional Malaysia Berhad, TNB. Menjelang 1 September 2024, TNB akan meraihkan ulang tahun ke-75. Bersempena dengan itu, TNB berkomitmen berdiri teguh sebagai pembangkit utama pembangunan negara dengan menyinari kehidupan lebih 30 juta rakyat Malaysia dengan misi For Better World, Brighter Lives. Pengetahuan pasaran yang mendalam dan penyelesaian pembinaan yang inovatif. Kontingen apa ini? Berikut adalah kontingen Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. AKPK. Dr. Jamali Samsudin. Di mana AKPK membawa mandat memperkasakan rakyat dengan kebebasan kewangan melalui pendidikan kewangan, nasihat kewangan dan pengurusan kredit. Segak bergaya pancaragam Saint John. Oh, ini kayak angkatan laut ini. Dibawakan oleh Malaysian Resources Corporation Berhad. Kayak bajunya Popeye. Drum Major Daniel Azrin bin Muhammad. Oh, drum band ini. Membabitkan 60 anggota. Menyusul kontingen Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB membina komuniti hari ini untuk masa hadapan diketuai Encik Muhammad Syukri bin Hussein dengan kekuatan 107 anggota. Oh, ya ke ini. Baik, ini adalah
adalah kontingen YTL Group dengan arisan anak syarikatnya YTL Corporation, YTL Construction, YTL Cement, YTL Power, YTL Land, YTL Hotels dan YTL Communications. Yes, 5G. Singkatan semua sih, gak paham kita cuy. 100 anggota diketuai Tuan Haji Azham Saleh, syarikat perniagaan agri global terkemuka di Malaysia dan merupakan salah satu pengeluar minyak sawit mentah terbesar dunia. Kontingen MSM Malaysia Holdings Berhad, segak bergaya dengan pakaian menyerlah berwarna hijau. MSM Malaysia meraihkan ulang tahun ke-60 telah memaniskan hidupan rakyat Malaysia dengan gula prai, gula bertapis sebesar negara dan ketujuh di dunia. Kini disaksikan adalah kontingen gabungan Malaysian Airports Holdings Berhad dan Malaysia Airport Aviation Group diketuai oleh Encik Mark Yugendran. Malaysia Airports pengendali lapangan terbang terbesar di dunia, manakala Malaysia Aviation Group membariskan barisan hadapan syarikat penerbangan dan perkhidmatan. Apalagi di hijau? Kontingen Grab Malaysia. Okey. Baru lihat dengar-dengar. Baru lihat depan-depan. Ternyata Grab ya. Serta pembayaran digital. Bersamanya GX Bank, iaitu bank digital pertama Malaysia yang terus komited untuk memacu keterangkuman kewangan dan mengukuhkan daya tahan kewangan untuk semua rakyat Malaysia. Wah, apa ni? Kereta lama ini cuy. Usul kontingen DRB Highcom Berhad yang diketuai Encik Muhammad Razak Bahman, Ketua Pegawai Eksekutif Puspakom Sdn Berhad, dipertontonkan 25 kenderaan. Proton ternyata Ciko ini kok legend semua ini kereta. Negara, yaitu Proton Saga 1985. Oh, Saga. Wira. Ini yang dipajang Wira, di ini ke? Satria. Yang pernah kesana cuy. Wajah. Yang dipajang Wara, gitu cuy. Kentu, Seve, Satria Artri, Persona, Ezora. Mana yang keluaran baru itu? Lotus dan Racing. Apa ini nih? Diperkenalkan model kenderaan elektrik pertama Malaysia. Oh, ini elektriknya ya. Emas 7. Nyata kini, Proton menawan dunia kebanggaan rakyat Malaysia Madani. Elektriknya ada cuy. Baik saudara, menyusul kontingen penggiat industri kreatif dan animasi Malaysia ada, yang terdiri daripada artis rock and fuel. Apa lagi ini namanya ini? Superhero baru Malaysia cuy. Drama kelas tahanan Cikgu Hiragi, wakil industri filem, animasi, muzik, seni digital dan cabang industri kreatif yang untuk animasi ni. Ialah kereta berhias Laskopak Production, pencetus animasi 3 di negara. Oh, kalau ini sih sudah mendunia sih cuy ini. Yang menampilkan replika rumah Opa Karus bersama maskot Upin, Ipin, Opa, Karus, Toh Dalang, Uncle Mutu, Atom dan pelakon pengisi suara siri animasi Upin dan Ipin. Oh, lengkap. Putri. Bagi suaranya semua lengkap. Upin berjaya melonjakkan animasi Malaysia ke mata dunia. Turut serta maskot watak animasi Didi, Kapten Nas dari siri Makannya, Papa Zola, Boba Boy, Malaysia Mato dan Agent Ali. Ini harus sih karena mengharumkan nama bangsa sini. Boba Boy, Agent Ali. Ini semua nih. Saudara, inilah kontingen gabungan stesen penyiaran. Oh, penyiaran ini. Mewakili pelbagai stesen penyiaran di Malaysia, terdiri daripada Radio Television Malaysia, RTM, Media Prima, Bernama, Miasat, MyTV dan Astro. Turut serta ialah personaliti TV dan radio stesen-stesen penyiaran seluruh negara. Wah, lengkap ini cuy. Ini kalau lihat begini tak jenuh cuy. Biar durasinya sampai berjam-jam enggak jadi masalah nih. Menyusul
menyusul ialah kontijen Sukan Negara diketuai Encik Richard Ibrahim, setiausaha bahagian khidmat pengurusan Kementerian Belia dan Sukan, terdiri daripada warga Kementerian Belia dan Sukan, atlet negara, olimpian, sukarelawan semua di sini, cuy. Belia rakan muda dan pelajar IKBN yang mencerminkan perpaduan kekuatan serta komitmen tinggi. Wah. Merempit ke? Oh bukan, ini pembalap ini, Jay. Pelumba muda berusia 8 hingga 16 tahun. Wih, kecilnya. Mini GP Malaysia Series. Kabil Irfan. Memang ada yang GP ini ke? Pelumba muda Malaysia mini yang telah dinobatkan sebagai juara dunia 2023 dalam FIM Mini GP World Series. Wah, kalau juara dunia mah itu yang bikin harum. Mengharumkan negara. Anda kena scam, hubungi 997. Panggilan polis ini ke? Pusat operasi untuk tindak balas pantas terhadap jenayah penipuan kewangan dalam talian. Berikut adalah kontijen Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional. Dia termasuk polis ini, cuy. Di bawah Jabatan Perdana Menteri. Menyusul kontingen perkhidmatan awam melibatkan penyertaan 28 kementerian dan jabatan kerajaan yang diketuai oleh Yang Berbahagia Dato' Muhammad Saiful bin Ibrahim, Balan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Operasi. Perkhidmatan awam yang bertanggungjawab memberikan nasihat dan pandangan untuk memastikan dasar kerajaan dijayakan, memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial, serta telah mengalami sudah mulai ke ini, cuy, ini progresif. Sudah masuk ke polis tentera ini. Polis ke ini? Sega berpakaian seragam, kontingen bahagian penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. KPDN kekuatan 200 anggota dan diketuai oleh Tuan Muhammad Zamil bin Jamaluddin, pegawai penguatkuasa. Baik, saudara, kini pasukan pancaragam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, pimpinan Drum Major Korporal Pertahanan Awam Afzan bin Ramli dengan kekuatan seramai 50 anggota. Diikuti kontingen Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APMM diketuai Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Rohedi bin Halim dengan kekuatan seramai 211 anggota. Baik saudara, kita kongsikan kepada anda aset-aset udara yang akan membuat pertunjukan udara. Ada pertunjukannya, cuy. Ya, ini menarik. Udara Putrajaya sempena sambutan Hari Kebangsaan 2024. Lihat itu kereta, ini kereta lama itu, cuy. Udara milik pelbagai pasukan pertahanan, keselamatan dan penyelamat. Mereka sudah bersiap sedia untuk berlepas dari pangkalan udara Tentera Udara Diraja Malaysia Subang menuju ke Putrajaya untuk menggegarkan ruang angkasa di dataran Putrajaya. Dia ada goyang-goyang asik sekali. Sambutan Hari Kebangsaan asik. 2024. Turut kelihatan aset milik pasukan khas pertahanan awam. Gila. Itu special rescue vehicle. Masih sempat aja goyang, cuy. Kayak buat video TikTok gitu. Darat dan air yang sering digunakan oleh APM semasa operasi dan rondaan. Udah terbang itu. Ini penyelamat yang di pantai, ya. Saudara, berikut pancaragam Rela Malaysia, pimpinan Drum Major Nur Liza Abu Kasim dengan kekuatan 50 anggota. Ini yang sering kita lihat, cuy, ya. Akademi Latihan Rela Malaysia dan Pusat Latihan Rela Negeri Sabah. Dipersenjatai juga ternyata, cuy. Menyusul ialah
ramai kontingen Jabatan Sukarelawan Malaysia atau RELA bergerak gagah mempamerkan pembarisan. Oh, ada juga senjatanya ternyata ya. Dengan kekuatan 200 pegawai dan anggota. Kita beralih kepada kontingen Jabatan Imigresen Malaysia. Dimulakan dengan kontingen pancaragam setia perwira Jabatan Imigresen Malaysia. Imigrasi. Pimpinan Pegawai Imigresen Kanan Hairul Effendi Hamidan dengan kekuatan 40 anggota lain-lain pangkat. Imigresen. Kontingen Jabatan Imigresen Malaysia dengan kekuatan 300 anggota dan diketuai oleh Penguasa Imigresen Tuan Muhammad Nur Hilman bin Johari dengan moto kedaulatan dan keselamatan negara tanggungjawab bersama. Kontingen ini membariskan anggota tugas am, penguasa, pasukan kawalan khas dan pasukan teknikal khas lengkap bersenjata yang siap siaga dalam apa jua keadaan. Jabatan Imigresen Malaysia menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada semuanya warga negara Malaysia. Di sini yang enggak ada yang kerja ini. Dan warga asing yang berkunjung ke Malaysia. Mungkin cuma sebagian aja sih cuy. Inisiatif antaranya Pelan Liberalisasi Visa 2024, pemeriksaan imigresen secara kod QR di Johor dan inisiatif Baitul Mahabah bagi tahanan kanak-kanak warga asing. Cepat banget belum dibaca. Mega Symphony Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Oh, pengangkutan jalan. Jabatan anggota seramai 40 orang dipimpin oleh Drum Major Tuan Muhammad Syarul Amin bin Muhammad Azhari, pegawai penguasa JPJ. Menyusul kontingen Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ dengan tema digitalisasi memacu profesionalisme JPJ. JPJ memperlihatkan semangat, disiplin dan ketegasan serta keazaman untuk terus berusaha memastikan ekosistem jalan raya di negara ini kekal selamat menerusi lantas ini kalau di Indonesia ya. Keselamatan jalan raya yang lebih mampat. Lantas polisi lalu lintas. Ini aset-aset ininya. Bersaing ini dengan Abang Bomba cuy. Dipertontonkan 20 aset penguat kuasa JPJ terdiri daripada 6 buah motosikal, 12 buah motosikal penguat kuasa dan 2 unit JPJ Mobile merupakan kaunter bergerak inisiatif outreach JPJ kepada rakyat. Dia masih budak itu cuy, masih remaja. Polis ini. Menyusul ialah kontingen Jabatan Penjara Malaysia. Oh, penjaga ini, penjaga penjara cuy. Amir Zal bin Abdullah dengan kekuatan 200 anggota. Jabatan Penjara Malaysia tampil segak dan gagah mendukung aspirasi Malaysia Madani pada hari bersejarah ini. Baik, saudara, kini di hadapan pentas utama kontingen Jabatan Kastam Diraja Malaysia dimulakan dengan Kastam Diraja Malaysia. Jabatan Kastam Diraja Malaysia, pimpinan Ketua Pancaragam Muhammad Syah Rizal Muhammad Ghazali dan Drum Major Muhammad Airil Ibrahim dengan kekuatan 45 orang anggota. Tuh, dengan anjing-anjingnya cuy. Kaciko. Ialah 10 ekor anjing pengesan dadah milik Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Kastam Diraja Malaysia.
Baik, kontingen Jabatan Kasta Diraja Malaysia turut memamerkan beberapa aset, antaranya Black Maria, kenderaan K9, bot roda laju kelas penumpas Siri 4. Anjing-anjing pintar ini, Joy. Belum ada baju-baju gili ini, Cik. Baju-baju sniper. Jabatan Kastan Diraja ini masih polis ini. Adalah tentera ekonomi negara yang memberikan fasiliti. Oh, sudah masuk tentera ke? Menjamin rantai perdagangan selamat dan berkesan. Seterusnya, pasukan pencari dan penyelamat khas Malaysia Smart merupakan pasukan elit yang memiliki kepakaran dan peralatan khas dalam operasi mencari dan menyelamat di dalam dan luar negara. Diketuai penguasa kanan beda dia dengan bomba ya, Abang Bomba. Abdul Halim, dengan kekuatan Smart. 120 anggota, pasukan Smart terdiri daripada anggota Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Oh, kayak gabungan gitu ya. Di bawah bomba, tentera, polis. Jadi yang khusus gitu. Seterusnya kita berikan tumpuan kepada kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Ah, ini baru bomba. Mendahului kontingen ini ialah pancaragam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Berteraskan prinsip stronger together. Bomba selalu jadi sorotan je. Aset dan jentera berbagai fungsi yang akan didahului dengan jentera terbaru Urban Search and Rescue Vehicle yang dilengkapi peralatan bagi operasi berteknikal tinggi. Dengan motor bomba tunggak penyelamatan negara, kontingen Jabatan Bomba dan Penyelamat berazam memberikan perkhidmatan kebombaan dan penyelamatan terbaik kepada masyarakat dan negara. Tumben gak ada artisnya lagi, Cik. Turut ditampilkan 24 aset kenderaan dan jentera moden pelbagai fungsi bagi operasi pemadaman dan penyelamatan. Seperti ini sih yang paling penting sih, banyak dikasih unit ya, karena dia lebih aktif gitu, kerja gitu. Penyelamat. Responsive vehicle, light fire rescue tender, fire rescue tender, aerial landing platform, turntable, water tanker, dan foam tender. Kekar semua badannya, cuy. Sedia penyelamat cepat dan mesra, JPM komited mencapai visi menjadi organisasi kebombaan dan penyelamatan berprestasi tinggi. Damkar. Dengan penuh dedikasi mencapai misi utamanya, menyelamatkan nyawa dan harta benda seluruh rakyat Malaysia. Nah, ini sih yang lebih dekat dari negara, apa namanya, rakyat ini. Bomba damkar ke Indonesia cuy. Baik, seterusnya kita memasuki perarakan dan perbarisan kontingen keselamatan negara yang terdiri daripada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia. Wow, dah masuk polis. Polis-polis yang elit ini cuy. Keselamatan negara ialah pancaragam Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia. Dengan kekuatan 41 anggota dan diketuai oleh Lieutenant Maritim Muhammad Amirul Abdullah. Menyusul kontingen Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau Maritim Malaysia diketuai Komander Maritim Effendi Muhammad Fadil dengan kekuatan 350 orang pegawai penguatkuasaan. Gak tau di Malaysia susah ya enggak kalau kita masuk polis gitu ya. Apakah sama dengan di Indonesia atau gimana gitu cuy? Kalau di Indonesia sulit nak jadi tentara atau polis cuy. Cita-cita saya itu enggak tercapai. Maritim Malaysia.
Malaysia bertanggungjawab menguatkan undang-undang persekutuan yang terpakai di perairan Malaysia. Oh, ini bagian perairan. Sebagai penyelaras kepada operasi mencari dan menyelamat maritim kebangsaan bagi pelbagai jenis kecemasan di laut serta menjaga keselamatan perairan zon maritim Malaysia termasuk zon ekonomi eksklusif meliputi sehingga 200 batu nautika daripada garis pantai dengan moto mengawal, melindung dan menyelamat serta dikukuhkan dengan cogan kata kami serius melaksanakannya. Maritim Malaysia telah meletakkan keadaan siap siaga menjaga perairan negara sebagai keutamaan dan pelbagai kejayaan telah direkodkan di peringkat nasional maupun antarabangsa. Nasional antarabangsa. Baik, saudara, seterusnya ya, ini baru sesuai dengan kostum cuy. Dengan tumpuan tentera kemunculan Ketua Polis Negara Tuan Firdaus boleh kongsikan Ketua Polis wow factor bagi kontingen PDRM ini. Baik, Andy. Detachment PDRM kali ini diketuai oleh Yang Terhormat Inspektor Jeneral Tan Sri Ratan bin Hussein bersama dengan 30 pegawai kanan dan anggota dari unit berkuda dan pasukan simpanan persekutuan. Kehadiran pucuk pimpinan tertinggi ini menjadi satu kebanggaan bagi seluruh warga PDRM yang turut serta dalam menjayakan acara perparisan pada pagi ini. Ini pimpinannya. Suka untuk saya kongsikan juga Tan Sri Ketua Polis Negara aktif dalam sukan menunggang kuda lasak dan berkemahiran tinggi dalam pengendalian haiwan ini, Andy. Itu baru ya. Bermasyarakat banget. Jalur Gemilang PDRM membabitkan 100 anggota daripada pusat-pusat latihan polis di Raja Malaysia. Selain Jalur Gemilang, turut bau berarak Sang Saka Biru yang menjadi lambang sinonim dengan bendera polis di Raja Malaysia. Polis aja itu terbagi berapa gitu ya? Saudara, ini pula perbarisan pancaragan pusat polis di Raja Malaysia. Pimpinan Bandmaster ASP Mes Moro bin Edward dibantu oleh Drum Major Corporal Muhammad Fahdul Reza bin Ramlan Elias Ramzan. Ini pula detachment. Tapi gagah sih ya, kostum apa namanya? Kostum polis Malaysia cuy. Lebih berwibawa kerana hitam gitu kan. Detachment misi pengaman bangsa-bangsa bersatu dan detachment Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik JSPT. Mengkilat. Seterusnya adalah pengenalan kepada pakaian operasi detachment. Oh, ini pakaian operasinya je. Berkekuatan keseluruhan seramai 182 orang diketuai oleh DSP Muhammad Ibrahim bin Mahmud menjalankan tugas-tugas Brimob. Operasi ada melibatkan tindakan fizikal yang lasak serta serbuan serangan. Pakaian ini dipakai oleh detachment BJA Infantry, BJA Sungai Perak, 69 Komando, unit tindak hantu. Ini yang selalu di depan ini kalau ada masalah ini. Pasukan polis meri, pasukan gerakan udara dan pasukan simpanan polis persekutuan PNC. Oh, wajib pelacak. Ada cermin matanya cuy. Ada sepatunya juga. Ada kasut. Bersama-sama 23 pegawai kanan dan pegawai rendah polis dengan sebanyak 15 ekor anjing yang terlibat terdiri dari Baka, German Shepherd, Labrador. Ada kasutnya cuy. Ada cermin mata. Saudara, sempena sambutan Hari Kebangsaan 2024, Polis Diraja Malaysia turut menunjukkan formasi menarik. Oh, ada formasi ini, cuy. Operasi. Dan unit tindak khas. Tuan Firdaus merincikan mengenai wow factor pertunjukan khas ini. Wah, ini bagus ini ada pertunjukannya. Memaparkan pertunjukan formasi menarik melibatkan gabungan operatif pasukan khusus Komando 69 dan unit tindak khas UTK
dengan menampilkan pergerakan formasi khas yang menggambarkan nombor 6 dan 7. Persembahan dari gabungan pasukan khusus BDRM ini memamerkan kecekapan di dalam multi-role combat tactic. Kesiapsiagaan ini memberi gambaran tentang kesungguhan setiap operatif di dalam mempertahankan dan memberi jaminan kepada keselamatan awam. Antara kenderaan-kenderaan operatif yang terlibat pada pagi ini adalah satu unit APC jenis Typhoon, dua unit APC Jaws, dua unit Robust Hilux dan enam unit BMW RAT 1250GS. Aduh, cita-cita banget. Pengen jadi seperti itu cuy, tapi tak tersampaikan. Polis tapi di lapangan gitu ya. Saudara, kita mencolok banget sini kepada detachmen kenderaan polis di Malaysia. Kenderaan polis dimulakan dengan perarakan kenderaan motosikal berkuasa tinggi diketuai oleh Datuk Seri Muhammad Yusri bin Hassan Basri, pengarah Jabatan Siasatan dan Perkuasaan Trafik JSPT Bukit Amar. Benar ini, detachment ini memaparkan aset terbaru polis diraja Malaysia, BMW RT 1250 dan Yamaha FJR 1300D4. Seterusnya, sebanyak 46 unit aset yang terdiri daripada 19 jenis aset kenderaan BDRM. Wah, ini sangar banget ya. Adalah dua unit merah hitam Kenya P360B dan kini adalah dua unit Command Vehicle Scania K410BX. Ya, BDRM juga tidak melepaskan peluang menonjolkan beberapa aset barunya termasuk pemusnah bahan letupan. Apalagi fungsinya tuan? Okey MD, ini adalah kenderaan MVF5.ing. Ia adalah sistem robotik berat pelbagai misi untuk tindak balas kecemasan, membantu responder pertama melaksanakan tugas dalam keadaan paling ketir, berupaya menerobos halangan kebakaran dan keadaan ekstrim. Ia mengakhiri kontingen PDRM adalah Bot Marine Spear 02 yang ditunda dengan lori Haikom Handalan 2. Bot berkenaan mempunyai kemampuan untuk mencapai jarak perjalanan tidak kurang daripada 200 batu nautika dan digunakan untuk operasi-operasi transport di perairan negara dan persisiran pantai. Tingginya itu cocok. Sedang menghampiri ruang udara Putrajaya untuk menemui anda. Selamat Hari Kebangsaan 2024 Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Dalam formasi wing meluncur dengan berani pada kelajuan 600 km sejam di ketinggian 150 meter. Dengan memegang cogan kata, pantas memusnah, kami bawakan kepada anda pesawat Hawk 20A Demand Movers. Rawan banget sih. Pesawat FA Agent D Hornet. Saya yang takut ketinggian ini. Ngeri banget lihat yang begini cuy. Dengan memegang cogan kata pejuang demi kebebasan, tuan-tuan dan puan-puan, alihkan perhatian ke sebelah kiri. Kalau heli, okeylah, tidak terlalu cepat. Hanya sekalian kami bawakan kepada anda gabungan formasi pesawat helikopter milik LTM, PDRM, LTMM dan Bomber.
Hitam dengan berwarna kelabu, empat buah pesawat EC-725AP. Dan terpenglibatan operasi terkini pesawat ini adalah Op Kinabalu 2015 dan Op Murni tahun 2023 dan 2024. Diikuti tiga buah pesawat berwarna kelabu AW139 milik Tentera Udara Diraja Malaysia. Pesawat ini berperanan utiliti dan pernah terlibat dalam Ops Murni 2023. Diikuti milik TLDM dengan berwarna kelabu, dua buah pesawat Fennec dan sebuah pesawat Superlink. Ah, ini lah, capung-capung. Diikuti dengan warna dan corak celoreng digital tentera darat, iaitu tiga buah pesawat MD-530G. Kecil tapi cakep. Kayak capung. Diikuti juga dengan pesawat, tiga buah pesawat A109. Pesawat ini pernah terlibat di dalam operasi Murni 2023. Operasi Murni. Formasi mega helikopter ini diakhiri dengan empat buah pesawat milik agensi penguatkuasaan dan keselamatan Malaysia. Bomba ini dengan berwarna merah dan putih, sebuah pesawat AS-365N3 milik APMM. Pesawat ini pernah terlibat dalam Ops Murni, Ops Benteng dan Ops Usir. Diikuti pesawat berwarna putih, merah dan biru milik PDRM. Berwarna putih, kuning dan merah milik Bomba, iaitu oh, pesawat A109 dan kuningnya, pesawat MI-17. Untuk makluman hadirin sekalian, formasi mega sebentar tadi terdiri daripada 20 buah pesawat helikopter yang telah diterbangkan dari Pangkalan Udara Subang terus ke Putrajaya, khas untuk tontonan seluruh rakyat Malaysia. Bunyinya. Hadirin sekalian, bakal melintasi pentas utama dari kiri anda dengan gabungan dua jenis pesawat terbesar milik Tentera Udara Diraja Malaysia. Kami bawakan kepada anda formasi pesawat angkut. Di bawah naungan nombor 8 Squadron, nombor 14 Squadron dan nombor 20 Squadron Pangkalan Udara Subang dan Labuan meluncur dengan gagah pada kelajuan 420 km sejam di ketinggian 400 meter. Malaysia, sama-sama kita saksikan pesawat Airbus A400M dan Lockheed C-130 Hercules. Formasi ini diketuai Hercules oleh Major Manom QDM. Pengangkut ini, amunisi ini cuy. Ops Benteng, Ops Starlight ke Turkiye dan yang terkini misi membawa rakyat Palestin ke Malaysia. Wah, berjasa banget sini. Tuan-tuan dan puan-puan, bawakan pandangan anda ke kiri pentas utama. Kami tampilkan kepada anda kombinasi formasi pesawat pejuang TLDM. Bernaung di bawah nombor 6 Squadron, formasi pesawat ini diketuai oleh Lieutenant Colonel Zulkifli TLDM, Cosine Steady. Seterusnya bernaung di bawah nombor 18 Squadron, formasi ini diketuai oleh Major Azlan TLDM, Cosine Conan. Rapi banget loh, padahal dia udara gitu ya. Formation bernaung di bawah nombor 12 Squadron. Formasi ini diketuai oleh Major Fairo TUDM, Cosine Chile. Formasi gabungan pesawat helikopter dalam gabungan Diamond Formation mentasi pentas utama bergerak dengan kelajuan 110 km sejam pada ketinggian 200 meter. Formasi ini didahului dengan pesawat EC-725AP milik TUDM. Mengiringi formasi di sebelah kanan anda pesawat MD-530G dan A109 milik Tentera Darat Malaysia. Dan di sebelah kiri anda pesawat AW139 milik TUDM bersama TUDM, pesawat Fennec dan Superlink dari TLDM. Diikuti di belakang pesawat AS-365N3 milik APMM bersama pesawat Agusta AW139 milik PDRM.
PDRM dan mengakhiri formasi helikopter Mega pada hari ini, iaitu pesawat A109 dan MI17 milik Bomber. Dengan menerbangkan cogan kata pasukan, selalu Bomber yang terakhir, cuy. Kami amalkan di mana dan apa saja gagah di angkasa, sedia berkorban. Guard, protect, save, sedia berkhidmat, cepat dan mesra. Betik oleh pesawat-pesawat pejuang TUDM. Oh, ini lah. Ini yang kita tunggu-tunggu, cuy. Sama-sama kita nantikan The Borneo Defender! Kuasa tujahan maksima meluru terus ke langit pesawat SU-30 MKM. Hadirin sekalian, sumpah merinding gua, cuy. The beast from the east, the winner. Ngeri. Saya di atas ini udah muntah, cuy. Udah pingsan gua. Operasikan ini, cuy. Bukan orang sembarangan, cuy. Terima kasih kepada Tentera Udara Diraja Malaysia. Sekian sahaja dari kami, persembahan udara. Terima kasih, Malaysia. Ini yang pimpin, ya. Tunjukkan udara yang cukup kembali lagi ke darat. Besar berkenaan. Kami di sini bukan sekadar melihat dan mendengar, malah merasakan gegarannya. Mungkin ringkas daripada Tuan Zazili untuk kita ulas tentang pertunjukan udara tadi, Tuan. Ya, Mac. Pertunjukan tadi menunjukkan sebahagian daripada aset-aset udara yang persatuan. Oh, veteran ini, cuy. Yang tandasan juru terbang dalam mengawal pesawat-pesawat dan yang mengerunkan dan akan memusnahkan musuh yang kita tugaskan. Veteran, dia juga akan menjaga ruang udara negara dari dicerobohi dan juga dalam melaksanakan misi-misi yang lain. Ya, kita mulakan kontijen dari Angkatan Tentera Malaysia dengan kontijen veteran ATM sebagai menghargai pengorbanan dan taat setia mereka kepada Ibu Pertiwi. Jasa veteran ATM besar, maka penghormatan dan penghargaan tertinggi wajar diberikan kepada mereka. Baik, saudara, seterusnya ialah kontingen pasukan khusus Angkatan Tentera Malaysia terdiri daripada 21 grup gerak khas, pasukan khas laut dan pasukan khas udara, terdiri daripada 207 pegawai dan anggota lain-lain Baju pangkat gili. Diketuai oleh Lieutenant Colonel Yus Muhammad Asriman bin Rizwan dari 21 grup gerak khas. Gatuh suka aja lihat ya baju-baju seperti ini, cik, kostumnya, cik. Gagah banget. Turun mengiringi adalah aset-aset pasukan khusus ATM. Mungkin boleh perjelaskan, tuan, aset-aset kita pada hari ini. Turut mengiringi adalah aset-aset pasukan khusus ATM didahului oleh. Nah, itu yang kereta yang saya pertanyakan dulu, cuy, yang warna hitam itu. Perkasaan long range patrol dan boleh diatur gerakan dengan cepat dan berkesan ke kawasan musuh. Berikut adalah dua buah special operation vehicle SOV yang mampu memusnahkan sangat banget hitam dan kendaraan ringan masa operasi. Berikut adalah berikut kendaraan command vehicle yang boleh diatur gerakan sebagai pusat kawalan operasi yang bergerak. Berikut ialah brass band gabungan 10 Brigade Para dengan kekuatan 55 anggota di bawah pimpinan Drum Major Pegawai Warren 2 Ahmad Rashidi bin Baharin.
dibantu oleh Tramaja. Kalau tentera polis sudah sering sih cik, ya? Sudah berapa tahun gitu bereaksinya? Ya, mendahului kontijen sebelum brigade. Mungkin suasananya aja yang berbeda gitu ya. Dengan kekuatan 8 pegawai dan 206 anggota dan diketuai sangar banget. Kecil-kecil. Selaku Battle Group Commander Taiga. Baik, Kuat, mungkin boleh ceritakan latar belakang ringkas mengenai kontijen ni. Sebuah brigade para ini merupakan pasukan atau gerak cepat. Angkatan Tentera Malaysia juga merupakan pasukan elit tentera darat. Pasukan ini diatur gerakan melalui operasi bersama melibatkan elemen darat, laut dan udara bagi mencapai misi. Pemakaian berit merun adalah lambang organisasi pasukan lintas udara atau Airborne Forces by Design. 10 Brigade Para merupakan trumpkad Panglima Tentera Darat serta sebagai simpanan ATM bagi sebarang atur gerak strategik. Dalam erti kata lain, atur gerak 10 Brigade Para ini adalah pilihan terakhir tentera darat dan ATM bagi mendapatkan kelebihan taktikal dan operasional. Ya tuan, untuk mengiringi kontijen 10 Brigade Para ni adalah SSN pertahanan yang digunakan. Mungkin boleh kongsikan keupayaan SSN ni tuan. SSN yang turut asetnya banyak juga cuy. 10 Brigade Para adalah mengiringi 7 buah motosikal scrambler yang digunakan oleh kumpulan tinjauan Panora. Motosikal yang bernama Honda XR250 dan dibuat di Jepun dan mula masuk perkhidmatan pada 2016. Baik tuan, sekarang kita alihkan tumpuan kepada perarakan aset 4 Brigade. Antara yang mencuri tumpuan adalah kehadiran kereta perisai Gempita. Apa yang perlu kita tahu tentang kereta perisai Gempita ini tuan? Ya, Andy, kenderaan Gempita ini adalah daripada namanya juga Andy Surveillance Web, dibuat daripada negara Turki. Yang pasukan yang memiliki Turki, aset ya, ini daripada 1 Kor Armor Deraja, 2 Kor Armor Deraja, 3 Kor Armor Deraja dan 4 Kor Armor Deraja. Persenjataan yang terdapat pada senjataan tersebut adalah 12.7mm heavy machine gun dan kadar tembakan adalah 4.26 per minit. Dan yang pamerkannya adalah kenderaan Merdeka PT-91. Dia enggak rusak jalan apa ini ya. Variant main battle tank dan pembuat daripada negara Poland. Pasukan yang memiliki adalah pasukan Kor Armor Deraja. Kenderaan gun 1.5mm smooth bore dan kabel tembakan 8 butir per minit. Fungsi dia senjata ini adalah merapati dan memusnahkan musuh menggunakan tembakan manoeuvre pada jarak maksimum 12,200m. Dan tahun masuk perkhidmatan ini adalah pada tahun 2007 dan 2010 dan umur masa kenderaan tersebut adalah 14 tahun dan 17 tahun kini ini. Baik saudara, seterusnya adalah brass band gabungan 1 RAMD dan 1 RRD dipimpin oleh Staff Sergeant Saiful Anwar bin Ahmad dan Drum Major SSJN Jackie bin Jonon dengan kekuatan 32 anggota. Turut mengiringi ialah ketumbukan tentera darat Malaysia terdiri daripada gabungan elemen tempur, bantuan tempur dan bantuan khidmat terdiri daripada 207 anggota diketuai oleh Lieutenant Colonel Zulhisham bin Yusof. Terus serta ialah pasukan pengendali anjing perang tentera darat Malaysia. Keanggotaan tim anjing perang ini terdiri daripada 10 anggota dan 10 anjing yang terlatih dalam tugas-tugas menjejak dan mengesan. Dan turut melintas ketika ini adalah 26 ekor kuda Angkatan Tentera Malaysia dari 21 skuadron istiadat berkuda yang berpengkalan di Kamp Sungai Buloh diketuai Lieutenant Colonel Syarul Azuddin bin Maulud. Ya, seterusnya kita berikan tumpuan kepada aset perarakan aset-aset hybrid tentera darat antaranya motosikal BMW R1250RT, kereta peronda Honda Civic, ATV, KPS HMG, KPS EGL, KPS 81mm, GKMK One Gatling Gun, G-Wagon HMG, G-Wagon Metis, banyak banget AGL, Femtech HMG, Toyota Expand Quad M dan Quad B serta Igla SLU. Tuan, boleh ceritakan tentang aset Igla SLU ini, apa spesifikasi dan fungsinya tuan? Ya, Andy, jantai Igla SLU adalah sistem penyertaan misal Igla
supporting launching unit SLU. Negara pembuat jadi ini adalah negara Rusia dan pasukan yang memiliki adalah pada 33 Regiment Artillery Dragoon. Fungsi adalah memberi pertahanan udara arah rendah dari serangan udara musuh berjarak efektif 5,200 meter. Dan sistem panduan yang digunakan adalah IR Passive Homing. Dan tahun perkhidmatan jati ini masuk dalam perkhidmatan tentara ialah pada tahun 2003. Dan umur semasa jati ini adalah 21 tahun. Andy. Buat acaranya namanya Andy. Veteran kelihatan ialah SRLB Astros 2, iaitu 2 unit. Mungkin boleh terangkan mengenai aset ini, tuan. Bagi sistem roket lancar berganda SRLB Astros 2 diperbuat daripada negara Brazil dan pasukan yang memiliki nyata ini daripada 51 Riman Artillery Raja dan 52 Riman Artillery Raja. Fungsi kata ini adalah memberi bantuan tembakan ke atas sasaran strategik yang tidak dapat dijangkaui oleh persenjataan artileri medan yang lain. Jarak maksimum roket ini adalah bermula daripada 11.5 km sehingga 86.8 km bergantung daripada rangenya. Tahun jatuh ini mula masuk dari perkhidmatan tentara pada tahun 2001 dan tahun 2009. Dan umur semasa jatuh ini sekarang adalah 15 tahun dan 23 tahun, Mac. Baik, mendahului kontijen tentera laut diraja Malaysia. Oh, laut ini. Pusat tentera laut diraja Malaysia. Putih hitam laut, ya. Pegawai dan 60 anggota pimpinan Lieutenant Commander Muhammad Syamran bin Ramli BLKM selaku pengarah musik. Dibantu Trapeja pegawai warisan GM Azumi bin Zainal. Menyusul dengan gerak langkah penuh teratur ialah kontingen tentera laut diraja Malaysia dengan cogan kata sedia berkorban. Kontingen ini terdiri daripada 207 orang anggota diketuai Komander Muhammad Aisar bin Harun PLDM. Bergerak di belakang kontingen tentera laut diraja Malaysia ialah aset-asetnya, dimulai dengan high-end military watercraft merupakan inventory terbaru Pascal. Aset ini dilengkapi dengan sistem navigasi maritim yang berupaya beroperasi sehingga 70 batu nautika dari pesisiran pantai dan turut dilengkapi dengan weapon mounting system untuk digunakan bersama senjata dari jenis GPMG dan LMG lengkap dengan ciri-ciri unik seperti agility, mobility dan speed. Trailer pertama dilengkapi dengan misal, torpedo dan periuk api iaitu misal Exocet MM40 Block 2, torpedo lightweight iaitu 4S MOD 1A dan periuk api MRAT. Baik, mendahului kontingen tentera udara diraja Malaysia ialah pancaragam pusat tentera udara diraja Malaysia dengan kekuatan 1 pegawai dan 60 anggota pimpinan Kapten Sabri bin Hamil UDM dibantu Sarjan Major Pancaragam Pegawai Warren Udara 2 Syed Ahmad Uzaimi bin Syed Kamil dan Drum Major Fleet Sarjan Muhammad Zulkifli bin Wandi. Menyusul ialah kontingen tentera udara diraja Malaysia terdiri daripada 207 anggota daripada pelbagai tren dan ketukangan diketuai Lieutenant Colonel Muhammad Zaili Hatta bin Muhammad Jelani DUDM dengan slogan kata sentiasa di angkasa raya. Sentiasa di angkasa raya. Turut mengiringi kontingen ini ialah kenderaan yang membawa peluru pesawat tentera udara diraja Malaysia. Trailer ini merupakan kenderaan low loader yang digunakan bagi membawa misal dan roket untuk pesawat TUDM. Kenderaan pertama membawa 2 unit KH-31A UL, KH-31B UL, misal KH-59FE dan UL, 1 unit KH-29TE UD. Yang paling banyak si tentera juga. Seterusnya pancaragam pusat latihan musik tentera darat dengan kekuatan 1 pegawai dan 37 anggota dipimpin oleh PW2 Zainuddin bin Mihan dibantu Drum Major Sarjan Muhammad Syafrizan bin Abdul Rahim dan Band Sarjan Major Staff Sarjan Zul Hish
Hisham bin Muhammad Nur. Saudara, inilah kontingen misi Malbat 85012 diketuai Colonel Johan Effendi bin Haji Muhammad Saleh yang akan menjalankan misi pengaman pertubuhan bangsa bersatu di Lubnan. Kontingen ini bakal menggantikan kontingen Malbat 85011 yang kini berada di Lubnan. Gerakan-gerakan seperti ini. Itu juga TTS ini dicedok dari taekwondo yang berasal daripada Korea. ATM juga ada. Buat sedikit ikut keperluan ketenteraan. Dan ianya telah diperkembangkan di seluruh ATM sejak Julai 1982. Dan ianya telah diajar dan telah dididik oleh jurulatih dari Korea. Dan sejak 1982, ATM telah mengambil alih dan sepenuhnya mengajar TTS ini dan kita pertontonkan hari ini. Ayo kita saksikan tumpuan kepada tempur tanpa senjata. Tanpa senjata, cok. Bela diri asli ini. Ini tulisannya kan yang keren, LETM. Api gitu ya. Apa genteng kah itu? Masalahnya banyak banget, cok. Saya lebih fokus yang di belakang sih itu, yang pakaian putih-putih itu. Bergelombang, bergelombang. Gerakan ini taekwondo ini, cuy. Saya paham banget sih kalau masalah bela diri. Ini udah gabung kah dengan pencak silat, karate? Ini kayak pencak silat kan ini. Silat, silat. Wow.
apa itu? Pakai untuk lompat ini, lompat terus tendang ya. Oke. Ini taekwondo banget sih yang seperti ini. Nah, cuman kurang tinggi sih. Apalagi. Yang bikin spesial karena banyak sih ini menurut saya. Dan biasanya gerakan-gerakan seperti ini tuh dilakukan nggak terlalu banyak sih, baru nampak jelas gitu kan. Ini karena banyak. Genteng coy. Tanah merah. Ini yang spesial sih karena perempuan nih. Kepala. Nah. Wah, itu tebal itu. Tebal itu. Kepala kah? Salut sih, salut. Habis melakukan itu dibungkus ya, dibersihin, waduh itu. Itu mahal sih ya. Oke cuy, sorry tadi terputus ya. Karena ya saya bilang tadi kalau durasinya terlalu panjang pasti memorinya full gitu cuy ya. Tapi gak masalah lah, tadi putusnya itu sudah di akhir gitu ya. Dan sekali lagi terima kasih ya sebelumnya cuy. Saya lama juga gitu ya rehatnya cuy ya. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu menunggu video-video dari saya. Apapun itu, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan mungkin itu aja cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next. Thank you next dan thank you next.